Banyak yang haram, tapi bila dekat Quran, dia banyak yang tidak diharamkan. Sebab itu ada denominasi dalam Kristian yang kata sotongnya, kerangnya, lalanya haram. Ya? Tidak bisa makan, betul? Ya, betul. Ya, berdasarkan kitab-kitab perjanjian lama, Leviticus, Deuteronomy dan sebagainya. Benar. Saya tak boleh klaim saya punya kitab ada kebenaran, kan kitab kami Kristian pun sekarang ada, betul lah. Ya. Quran pun ada, tapi kamu katakan saya punya benar. Ini saya punya benar. Mesti kita kembali ke para nabi, apa petunjuk kebenaran yang dibawa Muslim. So kalau kita kata kebanyakan kitab-kitab ini, kita kata tak ada pun satu jaminan daripada Tuhan ianya akan dipelihara. Tidak ada. Macam tadi saya tanya dekat Ron kan. Setahu Ron, ada tak mana-mana kitab agama di dunia yang dihafal oleh berjuta-juta orang selain daripada Quran? Saya mengaku banyak orang hafal Quran, tapi kalau kamu mendasarkan kebenaran kalau dari segi itu, tidak ada dalam para nabi. Jadi tak boleh kita hanya berpandukan itu. Mesti kita masih kena korek-korek yang lama-lama. Betul. Tapi kalau kita kata korek yang lama-lama, semua wahyu-wahyu ini telah diberikan kepada mereka, ya. Dan ada yang tidak dipelihara, ada yang kita tak jumpa, tetapi yang kita tahu pada hari ini, okay, kita ada kitab apa? Ni. Oh, ya. Injil. Kemudian kita ada untuk Nabi Musa, Taurat. Itu yang dalam Bible-nya, dalam Alkitab yang dipanggil sebagai Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Sebagai Muslim, ya, kita tak mengatakan itu adalah yang asli daripada Tuhan. Jadi kita kata, tetapi di dalam Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru, ya, dia masih ada lagi saki-baki tinggalan daripada wahyu. Macam mana kita tahu? Sebab itu Quran ini antaranya juga dipanggil sebagai Al-Furqan. Ya. Al-Furqan maksudnya pembeza. Pembeza antara mana yang betul, mana yang salah. Andai kata kita kata hari ini Taurat dengan Injil masih ada pada hari ini. Ya, betul. Kalau originalnya masih ada, tetap kita kata kena ikut juga yang terakhir. Sebab apa? Logiknya, ya, kalau undang-undangnya sudah diubah, ya, kepada yang terbaru, kita ikut yang terbaru ke yang sudah lama? Harus dibatalkan yang lama dulu. Ya. Maksudnya, bila baru saja yang baru diturunkan, ya, yang lamanya itu telah terbatal. Macam itu. Terbatal secara otomatis. Kenapa Muslim banyak yang haram dalam Alkitab ataupun para Nabi, tapi tak diharamkan dalam Quran? Sorry, sekali lagi. Banyak yang haram, tapi bila dekat Quran, dia banyak yang tidak diharamkan. Jadi, artinya tanggapan saya, banyak yang haram sebenarnya diajar para Nabi, tapi dalam Muslim tidak diharamkan. Contoh. Contoh? Silakan. Si apa? Mengertilah maksudnya. Dekat imamat tu kan macam yang ya, ada disebut dalam Perjanjian Lama. Macam-macam lah. Ya. Tapi tidak diharamkan. Okey. Bagus Ron. Banyak lagi burung-burung yang. Sebab itu ada denominasi dalam Kristian yang kata sotongnya, kerangnya, lalanya haram. Ya, tidak bisa makan, betul? Ya, betul. Ya, berdasarkan kitab-kitab Perjanjian Lama, Leviticus, Deuteronomy dan sebagainya. Benar. Tapi kenapa Muslim dimakan? Masih ingat saya kata, kita percaya Tuhan telah menurunkan kitab-kitabnya, ya, setiapnya ada syariatnya, ada undang-undangnya. Nah, dan kita juga percaya bahawa kitab yang terdahulu juga telah ditokok tambah dengan tangan-tangan manusia sendiri. Tapi hukum masih ada. Ya. Tapi adakah itu hukum dari Tuhan? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Sebab apa? Bila dia telah dirubah. Contoh ya, dalam kitab Yeremia bab nombor 8 ayat yang 8. Okey, disebut di situ bagaimana bisa kita mengatakan kita ini pintar, kita ini cerdik, sedangkan tangan-tangan jahat pendeta telah mengubah kitab ini. Ya, adanya ayat gitu ya. Tapi kami tak percaya kitab dirubah. So, masih lagi ada dasar-dasar. Kita tak nafikan. Dia, sebab itu saya kata tadi, Islam pada dasarnya, Quran, kita masih ada mengatakan bahawa dalam kitab-kitab Perjanjian Lama dengan baru, masih ada saki-baki wahyu asal, tetapi kita tak boleh kata ianya 100% menurut Islam. Kita tidak percaya 100% itu adalah benar. Cuma bila sudah diturunkan Quran, dan sebab itu kami, apa yang kami buat adalah kami menerangkan kepada umat, kepada manusia, ya, tentang Islam, supaya mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenar. Sebab macam Ron orang yang baik, Ron mau menyembah Tuhan. Tapi saya sebagai Muslim,
saya hormat hak Ron untuk beribadah, untuk beragama. Ya. Tetapi saya sebagai Muslim, saya tidak mengiktiraf agama lain selain daripada Islam sebagai agama yang benar. Ya. Jadi apa saya kena buat? Saya kena kongsi, saya kena ajak. Tapi akhirnya, terpulang kepada diri Ron untuk berfikir, mau berterima kebenaran ataupun enggak, ataupun tidak mau. Itu saja. Tawahabul Atah.